Halo guys, kembali lagi dengan gua main Harvest Moon Back to Nature. Kemarin kita udah ada ini ya, kita ikut pesta teh, terus kita dapat kuda baru, kuda kita udah gede. Terus kita bakal lanjut main lagi. Oh iya, tiap hari lu jangan lupa ngasih istri hadiah. Jadi Popur ini harus dikasih hadiah terus, walaupun dia udah ini ya, udah penuh ya, udah merah ya. Alright, kita langsung lanjut main. Ini episode ke 59. Ada dua lagi episode buat gua mengakhiri. Oh, masih ada nih ucapan tahun baru dari Gray. Terus ini ucapan tahun baru dari Ellen. Okay. Jadi ya begitulah kalau misalnya lu udah berteman baik. Kalau bisa di tahun pertama lu ngasih pas di hari ulang tahunnya. Kalau lu ngasih di pas hari ulang tahunnya, udah deh, itu biasanya ada ucapan-ucapan terus naiknya cepet. Naik ininya apa namanya? Hatinya cepet. Dan ulang-ulang tahunnya lu bisa lihat di ini ya, di web, atau misalnya lu bisa juga nonton dari episode 1 video ini. Nah itu tuh gua tiap ulang tahun ngasih semuanya tuh, ngasih hadiah kesukaan mereka. Wah, kecuali Kai sih. Kai waktu itu gua salah ngasih. Okay, nah ini lumayan banyak. Oops. Nah ini sebenarnya target gua yang musim semi ini sih ngebuka benih apa strawberry. Nah, benih strawberry itu butuh 100 100 100. Nah, yang ini yang 100 yang belum itu adalah kol atau kubis. Nah, ini makanya gua nanam banyak banget ini apa namanya kol. Okay. Mungkin gua cut kali ya. Waduh, capek. Kalau misalnya kepanjangan nanti ini gua cut aja, karena nyiramin doang sih, nggak seru lah nyiramin doang ini. Oke, udah, kita udah selesai nyiramin semuanya. Kita bisa. Oh, sebenarnya gue udah nggak ngurusin ini sih, kuda sih. Tapi kuda itu, kalau misalnya lu mau menang balap kuda, setiap hari harus dinaikin. Minimal sekali aja. Minimal dan maksimal sih. Lu kalau lebih dari satu juga nggak bakal lebih cepet. Sehari lebih dari satu nggak cepet juga. Jadi satu aja udah cukup. Oke, okay, gue mau ngambil susu. Oke, kita udah selesai ambil susunya. Kita kasih makan seperti biasa. Oke, okay, kita udah. Wah, ini cepet banget sih, udah langsung jam 11. Kita nanti ngurusin ayam. Kita lanjut ke kursaci lagi. Jadi gue minimal pengen punya dua sih. Yang satu nanti buat kita demo masak ya, masak teh. Oke, okay, kita buka. Alright. Jadi kita siramin nanas kita juga. Wah, habis airnya.
Okay, udah. Kita udah ngasih makan belum ya tadi ya? Kita lihat ya ini ikan kita 72, mantap. Oke, tuh kan yang apa namanya musim semi ini dikit banget tanamannya karena gue itu pertama tahun-tahun pertama ya tahun-tahun nggak punya duit susah lagi. Nah sekarang udah banyak 4 5 6 7 8 Okay. Kita masukin lagi karena kelebihan. Oke, okay, kita udah ngasih makan, lanjut. Emang ayam kita berapa sih? 8 kan? Oh iya, 8 kok. Oke, okay, kita udah ambil semua, kita ubah ke mayones. Oke, okay. Udah kita masukin, kita jual. Alright, kita langsung lanjut. Kita nunggu jam 2 kali ya. Habis itu kita ke supermarket. Oh iya, kita ngambil ini dulu, bambu-bambu. Nah sebenarnya kalau lu udah di tahun kedua nih, kalau misalnya capek, lu udah nggak perlu ke sini lagi sih, nggak perlu ke pemandian air panas, tinggal beli aja tuh apa namanya obat dari dokter, ada body geyser XL atau misalnya turbo jolt XL. Nah itu lu minum aja itu langsung penuh, harganya 1000 sih, dan itu udah ini banget lah, enak banget, soalnya duit lu juga ada banyak di tahun kedua ini, udah 80.000, jadi tinggal beli 1000 nggak masalah lah. Alright, kita udah ambil semuanya. Oke, udah. Kita langsung lanjut ke ada yang lupa ya? Oke, nggak ada. Oke, kita langsung lanjut ke supermarket aja. Kita beli ini lagi, beli apa namanya? Beli tepung. Udah mau jam 2 juga sih. Kita langsung beli tepung aja. Nah, nanti mungkin gua di episode 59 ini bakal upload 2 game sih paling, sama episode 60 nanti ada game baru, karena yang ini udah apa ya, gue berhenti sebentar lah istirahat karena udah banyak. Terus kayak yang kemarin gue bilang udah banyak episode, jadi istirahat sebentar sambil nyari game baru. Oke, kita udah beli 2. Nah ini kalau Harvest Moon yang lama kayak gini nih, mau beli barang aja satu-satu, nggak bisa langsung 7 gitu gue beli. Oke, okay. Udah 2 lagi. Oke, okay, udah satu lagi ya, biar nggak apa ya, cadangan lah. Karen masih ungu aja.
Oke, okay. Kayaknya udah bisa masuk deh. Kalau udah tahun kedua. Oh, belum bisa. Ada beberapa yang udah, ada yang enggak sih. Karen ini belum bisa karena gue emang enggak naikin Karen. Ya nih, kita coba lihat menu baru di ini ya, klinik ya, yang ada katanya Body Geyser XL. Ups. Kita beli ya, beli. Wow, mahal. Kita beli yang ini deh. Hedon, hedon. Wow. Super efektif recover from fatigue. Jadi dia bisa minum aja langsung. Mantap. Jadi bisa nambahin stamina lah. Kalau selalu capek, langsung minum aja. Oke, kita nunggu jam 3 seperti biasa. Seperti kayak kemarin ya. Kita nunggu jam 3 di depan. Aduh. Depan sini aja, daripada mancing juga kejauhan. Kita tunggu di depan pintu. Oke, 10 menit lagi. Ya. Hah? Kok nggak bisa sih? Emang nggak ada yang di sini? Ya, kayaknya hari ini nggak ada deh. Masa sih nggak ada? Kecewa lah kalau nggak ada. Ya, nggak bisa dong gua. Ya sudahlah, hari ini berarti nggak bisa ikut pesta teh ya. Kayaknya hari ini emang gak ada deh. Oke, kita langsung udah aja tidur kali ya. Alright, kita langsung tidur. Gak apa-apa, tehnya bisa buat. Oh, ada event nih, buat besok. Halo Karen. Oh, halo Lilia. Lu boleh di luar. Dokter bilang karena cuacanya bagus, gue keluar. Lu nyari Rick, tapi dia kayaknya gak di sini deh. Dia bilang dia nggak di sini dan lu lebih khawatir anak gua Karen ketimbang gua gitu. Hah, gimana sih kalau lu mau jadi anak gua? Jadi sekarang ini suka Rick ya? Oh Lilia, jangan canda gitulah. Gua nggak bercanda nih. Kalau misalnya lu nikah sama Rick dan lu jadi anak gua otomatis. Dia bilang, ah Lilia, lu harus masuk ke rumah sih sekarang. Lu balik aja ke rumah. Oke, okay, tapi jangan ini ya, jangan ambil hati ya. Tapi gue serius. Koplak nih. Oke, okay, kita gue nggak tahu kalau dia serius atau dia bercanda. Oke, okay, nah ini salah satu eventnya juga kalau lu misalnya pengen Rick sama Karen nikah ya. Jadi itu salah satu eventnya. Nanti ada lanjutan event-eventnya lagi. Oke, kita langsung lanjut besok aja. Karena hari ini nggak ada apa-apa sih. Oke, kita masukin ya ke kulkas karena tadi kita nggak jadi ikut teh, pesta minum teh. Oke, okay, kita udah masukin semuanya. Kita tidur. Oke,
Oke, hari berikutnya, nah, masih sama ngobrolnya. Wah, ini dari musim ini ya. Bunga ini dari musim panas tahun lalu sampai sekarang masih ada. Oke, besok panas. Ada festival. Ada tanggal 8 ya. Ada event apa lagi? Oke, nggak ada ya. Masih ada ucapan tahun baru lagi. Mungkin cuacanya bakal hangat di atas dan di bawah nih dingin nih. Oh, Kai. Kai bakal datang nanti. Oh, ini dari Carter nih. Spring sudah datang. Hewan-hewan ditaruh luar ya. Oke. Okay. Oke, kita lanjut langsung nyiramin aja. Kayaknya tuh surat bakal sampai hari ke-7 deh ada terus. Karena kita udah berteman banyak nih sama orang-orang. Makanya banyak yang ngirim surat. Oke, kita udah banyak nyiramin. Apa lagi ya? Oh ya, jangan lupa kalau misalnya kalian ada tips dan trik yang misalnya gua nggak tahu dan kelewat, lu bisa komen di bawah ya. Kasih tahu gua, karena gua juga kadang nggak lengkap juga. Nah, kalau misalnya lu tahu bisa di-share, nanti kita coba main bareng biar semuanya tahu tips and triknya. Oke, ini apa namanya? Kubis kita nih udah mulai tumbuh. Lumayan lah ya. Tapi kok yang sana belum tumbuh ya? Yang sebelah satunya. Apa karena nggak rata ya? Oke, habis. Oke, dikit lagi kita selesai. Oke, selesai. Oke, udah nggak ada. Kita ke tempat kuda. Tapi kali ini kita nggak sikat, cuma naik aja. Naik kuda terus turun lagi. Udah. Oke, kita seperti biasa ya ngasih makan ini ya. Ngasih makan apa namanya? Sapi. Terus kita ambil susunya, masih es. Masih M. Oke. Langsung lanjut keluar kita nyiramin yang ada di rumah kaca kita ya. Oke, nanas kita belum tumbuh, besok kali ya tumbuh. Oke, udah kita apa namanya jual susu-susunya.
Oke, okay, kita udah selesai nyiramin yang ada di rumah kaca. Lanjut ke kandang ayam. Habis itu kita ke tempat kurcaci lagi coba. Kali aja udah bisa. Udah bisa maksudnya ada event. Kali aja ada event hari ini. Ada minum teh lagi. Masa cuma sehari doang sih? Oke, okay, kita udah ngasih semua pakan. Aduh, kurang satu. Kurang satu ya, udah. Alah, susah banget. Ya. Udah kita ambil, udah diambil, ambil. Gila ya, kalau misalnya lu mau ngeemasin semua telur nih minimal 10 tahun dong ya. Kan 1 tahun 1 festival ayam. Lama banget tuh itu. Ah, sebenarnya bisa sih diakalin sih. Lu pakai kan di si Harvest Moon ini bisa ada save ini ya. Bisa lu bisa tukeran apa namanya? Hewan. Nah, itu lu bisa bikin 2 save tuh. Jadi tukeran hewan terus diikutin lomba. Nah, lu punya 2 tuh, yang satu yang deket lomba. Nah, udah tinggal tuker-tukeran aja. Habis itu menang, tuker, menang, tuker, menang, tuker. Oke, kita ngambil ini aja ya, ngambil tepung dulu di sini daripada gua beli di supermarket lama. Aduh, salah lagi. Ups. Oke, udah. Kita bakal nunggu sampai jam 2. Habis itu kita langsung ke tempat kurcaci. Sebelum itu gua mau ngancurin batu dulu ya. Tuh. 2. 3. 4. Satu lagi sih harusnya. Oke. Okay. Jangan yang itulah, yang kecil-kecil dulu aja. Tuh. Kalau ini 2 sih, aduh udah capek. Udah ngancurin batu. Oh iya, kudanya bisa dibawa ke nggak bisa dibawa ke kota, deng. Bukan yang ini baru, deng. Harvest Moon baru bisa dibawa ke kota. Kalau yang lama kayaknya nggak bisa deh. Yang ini nggak bisa, yang back to nature. Oh, Cliff masih ada tuh, masih kerja. Padahal ini musim apa? Semi ya. Jadi nggak ada anggur, tapi dia masih kerja. Mantap banget lah si Cliff ini. Oke, kita tunggu sampai 2.50 sambil main sama Stu deh. Main di sini nih. Kita main apaan? Gak tahu. Nanti pas jam 3 kita langsung ke ini ya. Ke tempat kursasi. Udah deh. Malah asik main sama ini, main sama Stu. Nah, kita harus ikut pesta minum teh lagi. Oh, nggak ada. Kayaknya seminggu sekali deh. Oke, kalau gitu kita langsung berarti udah terakhir sih, udah gua bakal tutup aja episode kali ini. Kita balik ke rumah dulu deh. Seperti biasa kita tutup di rumah aja daripada di jalan ya. Masa nutup di jalan. Oke, kita balik ke rumah.
mungkin minggu depan sih baru ada pesta minum teh lagi. Oke, okay, itu aja untuk episode kali ini. Next time adalah episode terakhir, mungkin ya. Episode terakhir, episode 60. Dan bakal ada game baru. Itu aja, jangan lupa kalau misalnya suka video ini bisa like dan subscribe. Kalau misalnya ada komen bisa ditulis, minta bisa request game misalnya. Mau pengen main game apa, pengen mainin apa, mungkin gua tahu trick and trip-nya atau wild rocks-nya. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.